Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Al Tutorial Cuy. Pada video kali ini saya akan jelasin bagaimana cara mengatasi sayangnya Instagram telah berhenti. Nah, langsung aja di sini saya akan jelasin caranya dari step by step ya. Nah, pertama-tama silakan kalian close aja latar belakang yang ada di apa namanya ini ya, di HP kalian ya. Nah, itu Instagram udah close. Nah, jika udah silakan kalian restart HP kalian, dan jika udah restart silakan kalian coba buka Instagram dan apakah masih error atau enggak. Nah, semisalnya masih error, silakan kalian masuk ke setelan seperti ini. Setelah itu silakan kalian scroll ke bawah dan masuk ke kelola aplikasi. Kalau enggak ada ya manajemen aplikasi biasanya. Pokoknya cari aja yang bagian mengelola aplikasi ya. Nah, di sini di tempat saya ada ini Instagram. Nah, setelah itu pilih bagian penyimpanan. Nah, di sini silakan kalian hapus aja pada bagian hapus data ini. Kalau bisa sih cacat sama datanya. Cuman kalau data nanti bakalan re-login ya. Dan saya lupa password Instagram saya. Jadi hapus cacat aja dulu ya. Nah, di sini saya buka Instagram. Nah, misal masih error lagi, cara yang terakhir yaitu silakan kalian copot Instagram. Nah, kalian uninstall. Silakan uninstall, kemudian diinstall lagi. Nah, jadi cuman seperti itu aja mengenai cara mengatasi sayangnya Instagram telah berhenti. Yang baru ini tadi jam 9-an itu ada yang bilang baru error. Nah, kalau udah kayak gitu insya Allah dijamin normal lah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.